Halo guys, balik lagi sama aku Iqbal. Jadi di video kali ini aku lagi hujan-hujanan nih ya. Ini hujan-hujanan di depan jalan pentas ini. Aduh agak pengap nih guys. Jadi tuh aku gak ada niatan buat bikin video ini, jelek banget lah sumpah. Aku buka helm dulu ya. Jadi aku tuh gak ada niatan buat video sebenarnya. Tapi tiba-tiba nih di jalan pas aku pulang dari RSGM. Jadi kan aku kan di RSGM tuh rumah sakit gigi dan mulut. Tadi tuh niatnya kenapa aku bawa motor kayak gini, soalnya mau sterilin alat, kan aku kan di kedokteran gigi kan gitu ada alat-alat kayak gitu guys. Jadi alat-alat yang dipakai pasien karena sekarang online, kerjain pasiennya juga kayak di rumah gitu. Jadi pasiennya yang datang ke rumah, kalau kita yang datang ke rumah pasien, makanya alat-alatnya itu harus tetap kita taruh ke RSGM kalau mau di sterilin guys. Nah ternyata hujan tuh, hujan gede, nggak nyangka banget, ini juga basah kemana-mana. Dan kalau misalnya teman-teman nonton video aku yang sebelumnya, kan aku pernah ke tokonya Kang Dori ya, waktu itu tuh belum jadi tokonya, jadi masih agak apa ya, masih agak berisik, belum dimasuk-masuk juga. Tapi ini juga kayaknya belum terlalu jadi-jadi amat ya Kang ya. Ini udah ada Kang Dori di sini nih. Ini belum 100% jadi Kang, ini Kang. Masih 70%. Awalnya kayak gini nih. Jadi aku mampir nih guys ya gara-gara kayak yang menarik gitu Kang. Tadi kan saya kan dari sana tuh. Tiba-tiba ngeliat kok terang-terang biru gitu kan. Wah, apakah ini sudah siap gitu kan nih. Kalau misalnya teman-teman lihat dari jauh. Tuh. Ini tokonya kayak terang-terang biru kayak gini. Makanya aku penasaran banget, ini juga baterainya pakai HP. Baterainya aja tinggal 11% nih, kagak ada niat buat video. Tapi tuh gemes gitu loh. Ah bener deh, aku napas dulu bentar ya guys ya. Dan ini juga mau aku lepas-lepas dulu, nanti aku bakal videoin lagi kalau aku udah rapi-rapi guys. Nah guys, ini aku udah rapi-rapi ya. Ini masih belum rapi juga, gak apa-apa. Ini udah sama Kang Dori. Woi Kang, apa kabar Kang? Hari ini udah, hari ini baru di-upload video yang kemarin, udah nonton belum? Oh udah. Kemarin tuh belum jadi, nah sekarang udah jadi. Ini tapi masih agak berantakan ya Kang ya, maksudnya belum 100% jadi lah ya. Betul. Ini mau pulang nih, ini jam 5:30 loh guys. Mau pulang Kang? Enggak, saya tutup jam 10 malam. Oh iya 10 malam? Ya, buka jam berapa? Jam 8. Buka jam 8 pagi, tutup jam 10 malam. Istirahatnya kapan Kang? Istirahatnya tidur. Tidurnya di mana? Di sini? Oh tidur doang, bangun tidur ke sini lagi. Betul. Oh, benar kerja lembur bagai kuda ya guys ya. Nah jadi di sini tuh udah ada beberapa ikan. Aku tuh kayak ngeliat satu ikan itu tuh mirip yang di karakter Nemo, tapi aku nggak tahu itu karakter Nemo atau bukan guys. Nih aku bakal kasih lihat ke teman-teman ya. Ini dia guys ikannya nih. Ini si gil bukan sih Kang? Oh itu bukan. Bukan. Kalau si gil itu dia jenisnya ikannya murikidol. Oh murikidol. Oh ini bukan murikidol ini. Bukan. Itu namanya layaran kuning. Bedanya apaan ya? Bedanya kalau murikidol itu nggak ada kuning di belakang dan layarnya itu panjang ke belakang. Oh iya atasnya panjang pisan gitu ya. Oh iya guys, oh iya bener ya, ini ada kuningnya, jadi layaran kuning ya. Betul. Tapi kok sekilas kok mirip ya? Iya mirip, betul. Kalau nggak jual yang Morris itu? Oh, yang masih jual. Jual tapi lagi nggak ada ya? Betul, lagi kosong aja. Kayak gitu. Gampangan mana sih piaranya dia sama Morris? Paling gampang, layaran kuning. Layaran kuning ini karnivora. Oh dia karnivora? Makan apa aja. Oh ini guys, tuh ikannya kayak udang gini. Dimakan, pelet dimakan. Wih, berantem dia. Itu apa tuh yang berantem sama dia nih, yang ini nih? Angel Doreng namanya. Oh, Angel Doreng. Ini dia masih ini ya, masih sekeluarga sama si Bluestone itu ya? Betul sekali, betul. Kayaknya mirip-mirip sih, cuman warnanya beda ya. Betul sekali. Wow, guys. Kalau misalnya menurut Akang sendiri nih, kan aku kan masuknya pemula ya. Jadi agak ngeri-ngeri juga nih, mendingan piara si layaran kuning atau si Morris, aku nunggu aja gitu. Ya tentu layaran kuning, cuman kalau posisinya karena memang suka Morris, ya kita harus siap-siap, airnya harus juga harus bagus. Oh iya, itu ribet dia piaranya. Ribet. Makannya apa si Morris? Betulnya makanan aslinya itu karnivora. Oh. Makan udang-udangan kecil atau apa gitu. Tapi susahnya di mana? Ada solusi lain, pakai rebon biasa juga kadang-kadang mau. Akang ada rebon nggak di sini? Punya rebon ada. Hari ini belum ada. Rebon itu maksudnya itu rebon gimana sih? Terasi rebon gitu. Oh beda. Oh nggak bisa kasih terasi kayak gitu, beda ya? Bukan ya? Rebon beku ada. Oh udang, pakai udang-udangan. Berarti kalau rekomendasi Akang mah aku pelihara ini dulu aja gitu ya? Wah, itu kuat itu, termasuk ikan yang kuat. Oh, oke deh, kayaknya aku mau beli ini aja deh. Kualitasnya bagus juga itu. Tapi ini bukan si gil ya, tapi ya, tapi nggak apa-apa lah guys lah. Mirip aja sama si gil, kalau misalnya emang kita udah bisa pelihara ini, udah benar airnya, baru nanti kita pelihara si gil deh. Mau dikasih makan, Kang? Kasih makannya pakai apa sih di sini? Kalau ini cuman bungkusnya aja yang dia terapi. Bungkusnya aja terapi. Dalamnya sayur. Oh, sayur. Pelet sayur. Pelet sayur beli di mana ini? Nasi banyak, sendiri? Banyak. Ini bikin sendiri ini. Oh, ini bikin sendiri? Kok bikin bisa sendiri sih bikin sendiri kayak gitu? Ya, belajarlah dikit-dikit. Oh, ini mau belum diisiin apa-apa nih yang ini nih? Hari Minggu ini saya penuhin. Ini kenapa warna biru gini sih, Kang? Lampunya apa? Emang harus warna biru atau gimana? Harus, karena ini blue light ini fungsinya banyak untuk orang menimbulkan warna juga. Oh, berarti ini tuh khusus koral ya? Betul. Nanti ya. Oke, guys. Cuma untuk ini harus pakai ini. Apa tuh? Ini lensa. Hah? Penghilang, penghilang cahaya biru. Kalau nggak pakai ini, biru semua kelihatan. Coba. Ini kelihatan nggak kalau di kamera pakai ginian?
Oh, bisa. Coba. Mau pegangnya aku cobain ya. Nih guys, kita cobain ya. Ini pakai kamera HP by the way nih. Jadi pas banget. Nah, ini bisa dilihat ini warna yang merah ini jadi kelihatan merah. Wah, bener jadi merah ya kalau pakai ginian. Kalau enggak pakai jadi kelihatan. Oh, iya ya. Berarti kita harus pakai ini ya. Lagi bisa di zoom juga. Oh, iya benar. Oh, iya guys. Berarti ini cahaya birunya tuh cahaya biru yang biasa atau cahaya biru khusus ini, Kak? Ini namanya Royal Blue. Kalau blue naik biasa, bagus. Oh, ini thank you nih, Kang nih. Oke, okay, siap. Ya. Oh, di sini ada ikan-ikan apa aja nih? Gak ada ya yang karakter Nemo ya? Lagi kosong ya? Oh, kosong. Gak ada. Soalnya ini baru pindahan juga sih, jadi masih belum ini memang ya. Belum terlalu banyak. Ini teman-teman kalau misalnya mau nih, bisa ke nomor WA-nya Kang Dori. Kang, berapa Kang nomor WA-nya, Kang? Nomor WA-nya berapa? 0838 38 38 38 38 38 33 88. Tuh guys, kalau misalnya teman-teman online juga bisa ya? Bisa dong. Ini aku tuh di pinggir jalan guys, jadi berisik, sorry ya. Yaudah deh guys, aku mau beliin aja deh, Kang. Yang ini deh, aku bungkus deh. Bisa nggak ngambilnya, Kang? Bisa dong. Bisa ya, apa sama ya, si enggak. Moncong biasa lah. Oke. Kepengen nih guys, kemarin kita mati nih moncong biasa nih. Kayaknya gara-gara dibully, Kang. Gara-gara tengah terlalu kecil, tapi ini mah lebih gede deh ukurannya. Wow, ini nih. Boleh deh sekalian, Kang. Beli lagi, Kang. Nih si moncong biasanya aku mau satu. Sama yang tadi mau satu tuh. Oke, si layaran kuning. Oke, jadi kayak gitu guys ya. Nanti aku kasih lihat lagi ke teman-teman kalau misalnya sudah diboxin guys. Ini lagi diambil guys sama Kang Adi nih. Wih, langsung dapet deh, jagoan dah. Kalau dia mah emang gak terlalu lincah ya ikannya ya. Betul. Di rumah tuh yang paling lincah. Udah lama. Oh, udah lama. Betul. Di rumah tuh yang paling lincah tuh ikan zebra deh, Kang. Betul. Ada zebra gak di sini? Ini ikan dokter ya? Betul. Dokter ini buat apa sih ini? Ikan dokter ini? Ada gunanya nggak gitu? Misalnya buat white spot kayak gitu-gitu? Nggak tahu mitos, nggak tahu fakta. Tapi karena memang ikan dokter ini selalu nempel sama ikan lain. Yang sakit apalagi ya? Tapi kadang-kadang ya ikan-ikan yang sakit juga nggak dimakan dia, ya dibiarin kadang-kadang. Jadi masih diperdebatkan tuh antara mitos atau fakta tuh. Betul. Tapi kalau menurut Kang Dori sendiri, dia ngaruh nggak? Kalau buat saya sendiri kurang berpengaruh. Oh, kurang ngaruh. Masuk udang juga. Udang hampir, dokter gitu juga nggak ngaruh tuh? Hampir semua ikan itu diam sama udang. Walaupun nggak tahu maksud udang ini niatnya apa, nggak tahu. Iya, kita kan nggak bisa baca ya. Betul. Tapi berapa nih harganya nih kalau ini dokter ini? 15.000. 15.000? Ah, sekalian aja 15.000. Siapa tahu ya, sama juga usaha, siapa tahu ini dokter beneran kan? Betul. Udah biarin lah, walaupun masih diperdebatkan ya itu mitos atau fakta ya. Betul. Oh guys, lagi diambil ikannya sama si Kang Hadi. Mau lihat-lihat lagi nih di bawah-bawah sini, moncong-moncong. Nah, kalau moncongnya kapan diambilnya? Cepat ya. Iya, kapan ngambilnya ini tadi? Harus ya. Kapan? Ya, kok nggak lihat sih? Kok nggak lihat nih udah diambil baik perasaan? Oh ini dia nih. Oh guys, jadi aku beli dua ekor ya ini. Ini moncongnya lebih gede nih. Mana aku beli lebih kecil? Paling ganteng satu Jawa Barat ini. Iya nih, mana nih? Wah ini se-Bandung Raya nih. Top 1 paling ganteng se-Bandung Raya. Mantap lah. Yaudah deh, ini udah aku bungkus. Nanti kalau udah sampai rumah aku bakal videoin lagi ya guys ya. Guys, jadi aku udah sampai rumah, aku udah rapi-rapi juga, ini juga udah pakai kamera ya, dan udah mandi, udah segala-segalanya, soalnya tadi pabalatak banget, asli. Dan ini adalah kondisinya hari ini guys ya. Nih, kayak gini guys kondisinya ya. Ini adalah kondisi ikan-ikan yang ada di sini. Kalau misalnya teman-teman lihat, si zebra yang itu tuh ikan cuma 7.500an, padahal dia tuh ikan murah nih guys. Cuman dia galak banget tuh ya, kalau ada yang deket langsung diiniin. Ini kalau misalnya dia ngeganggu pisan sama kita, bakal diini Ji. Bakal kita angkut aja lah, kasih bumbu aja dah. Emang kan sebenarnya kan ikan ini kan makanan juga ya guys ya sebenarnya. Dan kalau misalnya di laut tuh ikannya emang warnanya warna-warni. Bahkan ikan yang buat dikonsumsi aja biasanya warnanya suka ada beberapa yang bagus juga gitu loh guys. Kita langsung aja cek lagi ya. Di sini ikan-ikannya yang pertama ini ada ikan dokter. Ikan dokteran ya. Kita masukin sini. Kita aklimasi dulu. Di sini juga ada ikan ini, ikan layaran kuning kalau nggak salah. Kita masukin lagi aja langsung aklimasi dulu. Dan di sini juga kita beli lagi ikan ini guys. Yang gedenya Ji. Oh iya. Ikan kepe-kepe kalau nggak salah sebenarnya sih suka dipanggil ikan monyong ya, si monyong B, monyong biasa. Nah, ini tuh kalau misalnya dilihat-lihat di Kang Dori, kemarin kan kita kan digantungin gitu ya. Itu kurang efektif ternyata. Soalnya kalau misalnya digantungin kayak gitu kena arus ikannya malas makan. Jadi ini teh Ji bagusnya diketin pakai ini, misalnya ini karang jahe nih. Saya ini karang jahe. Diketin. Ji. Diketin terbaru taruh di bawah. Jadi nanti ngejejek lagi nih. Nanti dimakan sama dia. Ya udah guys, ini sambil nunggu aklimasi ya. Aku bakal coba buat taruhin dulu si selada.
dan nanti bakal kita coba kasih makan juga pakai ini guys, pakai pelet mutiara ya. Oke, jadi ini udah kita aklimasi ya. Kalau teman-teman lihat di sini juga udah aku taruh sayur, selada. Katanya tuh si Dori ini kan omnivora, tapi dia itu lebih ke makan sayur-sayuran. Pokoknya tuh Kang Dori, kalau misalnya aku beli di dia tuh suka ngasih tahu, ini makanannya tuh condong ke sayuran, ini makanannya condong ke hewani-hewanian atau karnivora gitu, suka ngasih tahu guys. Nah, kalau si Dori ini katanya, wah, walaupun dia giginya kalau kita lihat-lihat tuh tajam-tajam, dia lebih ke makan sayur-sayuran. Kalau Nemo nggak tahu deh ya makanannya apa ya. Ini kita langsung aja deh buka ya guys ya, ikan yang tadi udah kita beli. Ini yang pertama, ikan layaran kuning dulu. Layaran kuning atau apa ya, lupa namanya. Pokoknya ini tuh bukan yang ada di Nemo. Yang di Nemo mah ikan Morris Idol. Cuman karena nggak ada, lagi nggak ready, terus yang katanya juga agak susah buat merawatnya, jadi kita coba buat ikan ini dulu aja. Ini airnya karena baru ya, nggak apa-apa deh, kita masukin aja deh. Kan tadi sip nih guys, jadi kayak gitu. Bagus sih, lumayan ya warnanya, bagus, cakep, lumayan keren, mantap malah. Kita coba buka lagi yang ini nih. Ini mal, kita beli lagi mal. Gede. Tapi yang lebih gede, ikan kepe-kepe guys. Si monyong biasa. Sebenarnya tuh ada monyong A, ada monyong B. Monyong A tuh monyong asli. Mana ada monyong asli, ada monyong biasa gitu kan. Berarti yang biasa tuh nggak asli kali KW ya. Bagus sih. Oh iya ya. Pantesan ya, kayak sering beti ya. Benar-benar. Iya iya iya. Eh, ini dicolokin enggak, Ji? Si hiternya, Ji? Iya. Nyetrum, Ji, masih? Iya. Apa belum dicoba lagi? Nyetrum dikit. Pas dicoba lagi udah, dicoba lagi belum? Nyetrum lagi gitu. Coba ntar cobain ya. Nyetrumnya parah enggak, Ji? Kok bisa nyetrum ya? Itu heater tuh buat ini guys, supaya dia enggak white spot. Katanya suhunya jangan terlalu dingin. Ya, kita coba buka lagi ya. Ini dokter nih, kan dokter. Katanya tuh bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Ikan mantri ya dia, dokter guys. Dokter-dokteran. Harus dua katanya kalau ikan dokter ini. Satu yang lebih gede, satu yang lebih kecil. Yang lebih kecil tuh jantan kalau nggak salah. Yang gede betina. Masih pupuiran ya, lelir kiri. Ada apa gerangan sih kawan? Hei. Lelir gitu, eh. Joget-jogetnya. Iya ya. Begitu ya. Tuh tuh tuh. Satunya lagi itu, ada tuh satu lagi di sana. Kayak keder gitu. Kenapa sih? Wah, ini ikan zebra nih, galak nih. Kita eksekusi aja nih ikan zebra nih. Sumpah lah. Galak pisan mah asli mah. Tuh. Tuh, 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 lihat tuh, galak tuh. Ada bisa ya? Wih, galak juga. Wih, yang ini mah galak. Kelihatan gak jadi semuanya nih, galak juga. Wih, wih. Wah, 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 wah. Wah, 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 ini parah sih. Ada apa gerangan sih, kawan? Kayak tidak takut. Oh, jangan digigit, rusak nanti. Aduh, ini kan murah sebenarnya, malah lebih galak pisah. Kayaknya kita harus pisah deh. Kita bakal pisah, aku bakal ambil dulu, guys. Hey! Udah, ambil dulu, Ji, sesernya, Ji. Kita bakal ambil sesernya, kita bakal ambil. Taruh aja di dalam deh ya, karena di dalam tuh lagi kosong, guys. Biarin kita taruh dia aja di dalam deh. Guys, ini udah ada seser yang agak gede. Sumpah, kita harus mengamankan dia nih. Kan galak banget sih, sumpah kagak. Ya bolong, cuman bisa. Wah, langsung ini, langsung ke, langsung masuk. Kurang asem dia nih, parah nih. Mama pegang mah, ada enggak mah? Pegang mah, itu susah banget, susah banget, harus yang gede asli. Susah banget, susah bisa. Nyesel banget dah kita masukin dia ke sini. Ini pegang gini, nanti pakai tangan kakak ini mah, arahin biar ke situ. Ya guys, kita coba tangkap ya. Sumpah nih, ini ikan susah amat sih, awas. Ini mal, di belakang sini mal. Susah pisan mal, asli mal, nggak bohong mal. Tuh, tuh, si zebra nih susah. Aduh, mana masuk karang lagi. Tuh kan, ngumpet dia. Wah, susah pisan mal. Gimana ngambilnya ya? Tartar. Tadi mana? Jadi pakai ini, di ini nih, di giringnya pakai ini deh. Nih guys. Mana dia mal? Di dalam kan ini. Ya Allah, susah banget lagi. Masalahnya galak gitu loh. Di mana? Masuk ya? Iya, situ Kak, depannya. Nah, itu. Iya tadi depannya tapi ke belakang. Masuk. Susah pisan, Ya Allah, gimana ngambilnya ya? Wah, takut ngerusak ini dekorasi. Sumpah. Prof Ajul udah buatin gitu masalahnya teh. Gimana ya tipsnya? Masa kita harus kuras kolam cuman gara-gara dua ikan itu sih? Cuman kan meresahkan, guys, ikannya sumpah. Ya Allah, gimana dong? Gimana dong, mah? Dia tuh kan teritori, ya. Dia kan teritori. Tapi dia tuh teritorinya gitu. Curang gitu loh. Kadang bisa di sini, kadang bisa di situ. Kalau mau kan satu tempat aja. Jadi teritorinya jadi punya dia semua ya? Tuh, iya tuh jadi punya dia semua. Galak. Apa sih?
kenapa Anda itu kenapa? Bingung guys jadinya. Nanti stres lagi tuh ikan. Nyesel sumpah, beli ikan itu sumpah. Lebih nyesel lagi udah ketangkap kemarin. Oh ya by the way nih, teman-teman bilang kuda laut aku bla 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 bla, ini masih ada. Banyak yang bilang ini, mana kuda lautnya mati ya? Kagak guys, kagak mati itu. Masih hidup dia, emang begitu dia. Wah gimana dong ya, apa biarin aja deh. Guys, mau gimana lagi? Susah pisan Ji. Kalau nggak gini deh, kalau misalnya aja lagi gabut nih. Ah, aku lagi nggak ada kerjaan nih hari ini, gitu kan. Seharian aja tuh, cobain. Ya, tangkap ikannya, siapa tahu kan dapat, siapa tahu gitu kan. Ya, kalau dapat kita apresiasi guys ya. Terus kita kasih ini coki-coki kalau dapat ya. Ini nanti dirapin lagi aja deh Haji ya. Biarin deh jadi kayak gitu aja. Ini kita kasih makan dulu guys. Si itu masih ada ya Artemia gitu masih ada ya? Masih kan? Ya, kita kasih makan Artemia aja dulu deh. Oke guys, kita masukin lagi Artemia ya. Iqbal tuh beli lagi deh Ji Artemia Ji. Ada. Sebanyak nih kayak gini-gini tuh. Tapi udah gak sebanyak kemarin sih, cuman banyak banget. Kita tutup lagi. Setelah kita tutup, buka lagi deh ininya. Si udaranya. Ah, sip. Yuk, kita kasih. Ya, masuk aja langsung ya. Galak gak sih dia? Masih galak. Ih, galak kagak jelas, sumpah. Ya. Oke. Langsung pada makan ya, Ji. Oh kan, seru ya liatnya pada makan tuh. Kan Artemia. Brian shrimp, wow. Si dokter juga makan, si ikan baru juga tuh makan. Nemo sih yang kelihatan makan banget. Yang gini baru keluar. Si bluestone ya. Baru keluar tuh, wow. Masih bisa ngegedein lagi tuh. Nanti kalau misalnya ini udah oke, kita coba piara Morris deh. Morris Idol. Tunggu oke dulu yang ini nih. Si zebra itu tuh, dia sambil makan tapi sambil jagain rumahnya gitu. Tuh kan, mukanya tuh nyebelin pisan sumpah yang ditampol sama orang mah. Sumpah. Kayak ini banget gitu guys. Tuh ada ikan box fish juga di sono. Dia kayak sendirian, gak ada teman aja ya, kasihan deh. Iya, nih, jabanding minus lagi kan ekornya teh, aduh. Kasihan. Ada minus gak nih sini nih? Takut tinggi juga ada minus. Enggak ya, belum ada ya? Belum ada luka. Kalau ikan dokter tuh rasanya dia kayak suka gigit. Nah, kayak gitu tuh, kayak ikan dokter tuh iseng kayak, tapi katanya mah gigitin penyakitnya, misalnya kayak gigitin white spot, gigitin ininya lah yang memang masalah gitu, guys. Cuman banyak yang bilang juga Kang Dori aja kayak enggak yakin gitu loh sama hal itu. Cuman ya udahlah ya, namanya juga usaha ya. Soalnya si Dori di sini kalau teman-teman lihat juga dia kemarin mah ada white spot kayak gitu, tapi udah hilang white spotnya. Iya. Sekarang tinggal ada jendol-jendol, masih ada nggak sih jendol-jendol lagi? Belum white spot banget kan, sekarang udah hilang white spotnya, tapi masih ada jendol-jendol. Cuman kata Kang Dori mah, sing penting si ikan dorinya teh mau makan. Kalau mau makan mah nggak apa-apa, nanti lama-lama juga sembuh. Nah yang bahaya itu kalau misalnya si dorinya nggak mau makan gitu loh guys. Wah, ada. Jadi kayak gitu ya, ini kondisi airnya. Ini aku sebel banget nih ini si bapak yang mau nganterin air kagak dateng dah. Udah berapa hari kita nunggu Ji? 3 hari ya? Udah 2 hari sama hari ini 3 hari berarti Ji. Kagak dateng. Coba kita colokin nih ini heater. Emang nyetrum Ji? Apa dulu, parno? Dulu nyampe sini sih. Nyetrumnya? Kan dulu yang sini di atas. Nah, yang kedua di sini masih nyetrum. Tapi enggak tahu. Coba sekarang tangannya nyetrum enggak? Hah? Coba. Enggak tinggi ini. Tapi nyetrumnya kayak deret gitu doang. Kagak. Enggak kok. Tuh malah jadi rumah kuda laut. Kagak. Nih jadi rumah kuda laut. Nanti gara-gara di atas ya. Kayaknya sih. Kalau di atas ya. Jangan atuh boy. Sudah tahu alasannya kenapa. Terus kuda laut tuh demen beda sama heater dah. Oh satu, Anda jangan di sini takut kesetrum aku mah. Cari tempat lain yang lebih enak gitu loh. Berbelitnya kali. Heeh, berbelitnya di mana? Sepasrah ini. Aku tuh pinginnya dimakan sih guys. Ya, jadi dia tuh kan pakai arus yang biasanya agak ini arusnya Ji nggak kayak gini. Ini padahal cuma gini doang aja ya. Tapi arusnya lumayan loh guys. Bisa buat mereka ini tuh, bisa buat mereka kayak yang berusaha. Ini lagi berusaha. Ding 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 ding. Jadi ding 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 ding. Padahal mah ini kan arus di permukaan doang Ji. Kalau udah di bawah mah kan enggak ya. Ya udah dia santuin dulu aja di bawah gitu kan. Udah di bawah, baru ini dia malah main ini melawan arus ini, hey. Wah tuh guys, jadi kayak gitu ya. Nih, biar teman-teman melihat ya si kuda lautnya seperti ini. Dan di kolom komentar juga banyak banget yang bilang, katanya, Kak, beli octopus gitu kan, atau si gurita.
Ya aku pengen sih beli gurita sih guys, gurita yang kecil kayak gitu. Kayaknya bagus sih ya kalau misalnya kita taruh gurita. Dan setahu aku gurita ini kan makanannya semacam kayak kepiting-kepitingan kayak gitu. Jadi walaupun dia lunak, dia tuh makanannya yang keras-keras. Atau misalnya makanannya kalau udah gak ada kepiting, udang kayak gitu, kalau gak ikan. Kalau nggak ada pilihan lagi dia makan ikan, bisa nih makan ikan yang ada di sini nih. Semoga dimakan ikan zebranya nih, jadi sebel ya ngeliatnya ya. Jadi kayak gitu aja deh guys ya, mungkin ya video dari aku. Semoga teman-teman suka, akhirnya koleksi kita bertambah lagi di sini. Dan yang pasti nih zebra, kalau misalnya aku tahu caranya nih, bakal kita kick dari sini ya guys ya. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan di share ke teman kalian yang suka sama hewan-hewan guys. Aku Iqbal pamit, sampai jumpa di video selanjutnya guys, bye. Thank you guys.